Jadi kalau misalkan di luar, hati-hati nih sahabat pionir. Mungkin di luar kardusnya sama, barangnya sama, tapi ternyata itu KW. Oh, banyak yang kayak gitu. Banyak yang KW. Waduh. Terus gitu. Caranya nggak tahu gimana tuh? Caranya tahu kemarin untuk keasliannya ini. Oh. Gitu. Jadi biar napasnya lebih enak juga, terus mesin lebih adem. Lebih adem ini. Cooler. Nggak cepet panas juga ya pasnya. Nah kalau ini JK juga nih, bilangnya kita coil. Coil lah buat pengapian. Sama, jadi nambah tenaga juga, selain itu irit bensin. Apalagi kalau kemarin untuk trek di Indonesia ya, khususnya itu kebanyakan dia kan lumpur-lumpur. Yes. Lumpur-lumpur, kalau nggak becek-becekan sungai-sungai, sampai kerendem-rendem gitu, betul. Tanah jadi merah, nah gitu. Nah, jadi misalnya kalau di luar, mungkin jarang gitu ya, ngeliatin sungai-sungai. Sini dulu kali ya? Sini boleh deh. Iya. Ya, jadi gak bakal aku jelasin satu-satu sih, karena banyak banget sih. Betul. Jadi kita nge-highlight aja kali ya. Nge-highlight aja. Nge-highlight aja. Untuk kayak pembahasan off-road kemarin kan, minimal tuh buat di trek Marinos, ya kayak mobil Lomaster deh ya, itu 2.5 inch masih oke, okay, masih lewat okay, kan. Cuma dia sempet nge-stuck sih. Nah itu kalau stuck, biasalah namanya medan offroad kan wajar. Iya, kayak kemarin kan dia ngestak tuh gara-gara lumpur ketahan di gardan. Oh iya. Jadi itu agak berat di situ. Berat. Sebenarnya kalau buat mungkin dia jalur ke airnya nggak ngestak, cuman dia perlu di winch. Oh, okay. Gitu. Nah, jadi minimal udah di lift kit lah buat kalian yang pengen offroad gitu ya. Sebenarnya Jeep itu diproduksi kan buat emang buat offroad. Buat offroad bisa gitu capable ya. So. Tapi better di Indonesia ya kalian di-upgrade lah, biar lebih aman. Betul. Pakai ban lebih besar, pakai bannya juga kalau di Indonesia cocoknya emang MT, nggak AT gitu kan. Iya. Di sini kita ready stock mulai dari ujung Nevi. Ujung, ini ada lift kit dari Terraflex untuk Jeep JK yang 2.5 inch nih. Yes, ya. Betul, 2.5 paling kecilnya 2.5 inch. Minimal. Minimalnya 2.5 inch. Terus di atasnya kita punya dari Terraflex juga, ini buat Jeep JK masih di 3.5 inch. 3 inch. Oh ini 3 inch. Ya, 3 inch. Nah, kalian bisa dapetin langsung satu set gini ya. Satu set. Jadi udah sama aramnya nih, sahabat pionir. Aram-aram, link swiper juga. Yang favorit nih ada speed bump. Jadi stoppernya. Speed bump. Biasa stopper tuh kayak yang model kayak gini nih, yang plastik-plastik gini karet-karet nih. Iya. Nah, tapi kalau udah speed bump, dalamnya kayak shock dia, kayak ada hidroliknya. Oh. Gitu. Jadi stoppernya ikut main, membantu fungsi dari si shocknya juga, wow. Biar lebih awet sih. Ini udah favorit aku juga nih, jadi karena udah lengkap, ada arm, track bar depan belakang, ring sway bar, selang rem, stopper, dan pernya sendiri nih, ini dia udah dual red. Dual red? Dual red, tipenya. Oh, oke. Okay. Kan kalau lihat si Terraflex dia masih linear sih. Iya masih linear gitu. Linear masih satu, ini, dua dual red, jadi atasnya rapet, bawahnya renggang. Oh, okay. Jadi buat jalanan biasa oke, okay. Buat off-road juga oke. Oke, terus yang terakhir di sini kita punya Jeep JL. Ini ada Jeep JL. Dari Terraflex juga. Terraflex. 3.5 inch. 3.5 inch sampai 4 inch. Sampai 4 inch. Ya, tapi kita cuma di display cuma 3.5, tapi untuk sampai 4 kita punya ya, kita ready stock. Ini long tie rod drag link-nya punya Jeep JL juga nih, sahabat pionir. Oh, iya ini. Gitu, Vi. Jadi untuk barang-barang JL, bulan ini fix kita udah lengkap. Lengkap banget nih buat barang JL. Mantap. Kaki-kaki semua lift kit udah lengkap. Lengkap dan ini banyak ya. Dan banyak. Ini original kita pakai Terraflex juga. Oh iya, Terraflex buat Jeep oh, iya. JL tuh. Beda kan? Beda. Jadi Jeep JL itu dia gede-gede, Vi. Gede-gede ya. Tebal-tebal. Beda kan drakling-nya juga, track bar-nya juga beda kan tuh ditebal-tebal. Okay. Ini juga JL, oh, kita dari Synergy. Oh, ini Synergy. Terus ada shock-nya juga kan ini. Ada shock steer. Shock steer. Jadi dari Fox. Fungsi kemarin kan kayak offroad kita kan kemarin kan. Benar-benar. Fungsi offroad-nya. Shock steer juga lebih ngebantu pada saat kita main offroad, steer-nya kan bisa ngebantu ngebalik lebih cepat. Betul. Jadi menghemat tenaga, tangan juga nggak pegel. Betul. Gitu. Dan kita udah pakai di hook kita ya. Udah pakai. Ini terus ada spacer dari Terraflex juga, ada Asroda dari Yukon. Nah ngomong Yukon banyak. Wah ini lihat nih, kita banyak banget kan ready stocknya. Nah ini banyak. Nah ini yang kemarin kalau si Om Taufik ngomong udah pakai locker. Nah dia pakai locker dari Yukon nih, Vi. Locker. Oh ini. Oh iya kemarin Vi sempat mention di Snapgram tuh pas lagi ganti. Ini locker. Dia pakainya modelnya tuh zip locker. Jadi beda.
biasanya kan orang-orang tuh bilangnya pakai air locker. Oh iya, air locker biasanya. Udara. Iya, udara. Kalau Yukon sendiri dia pakai teknologi zip locker. Jadi nggak pakai udara? Tetap dia ada ituannya kok, ada pompanya. Maksudnya ada kompresornya juga. Terus dari kalau untuk shocknya kita ada dari King, ada yang single, ada yang Fox juga ada. Yeah. Terus juga ada yang reservoir adjustable. Yes, gitu. Ini JK-JK. Terus ini ada punya Jeep JL. Punya Jeep JL. Falcon Piggyback 3.3. Beda, ini 3 aja. 3.1. Oh ini 3.3 yang ini ya? Ini 3.1. Jadi bedanya 3.1 sama 3.3 itu dari setelannya, Vi. Oh dari setelannya. Kalau 3.3 itu ada setelannya. Kalau 3.1 ini kayak gini aja. Udah kayak gini aja. Oh. Tapi dia udah dapat cover pelindung dari softshocknya. Softshocknya. Ini buat yang di bagian belakang ya? Iya, bagian belakang. Oke. Okay. Gitu. Udah ada big bracket dari Teraflex. Big bracket dari Teraflex. Terus ini ada rib supercharge juga. Kayaknya lebih asik kalau kita ngobrolin nanti, Devi. Secara detail. Untuk selanjutnya terpisah aja ya. Iya, terpisah aja kali ya. Untuk rib supercharge-nya ya. Ya, rib boleh, delta lagi delta. Boleh gitu. Oke. Okay. Dan sekarang kita masuk ke bagian lampu-lampu nih. Sebenarnya lampu ya. Tuh kemarin kita nggak sempet pakai ya. Nggak sempet pakai karena hari nggak sampai gelap ya kita ya, nggak sampai sore. Kita cuma sampai sore, harinya masih terang, jadi kita nggak pakai. Cuman disaranin buat kalian yang mau extreme off road, yang mau masuk hutan, entah itu berapa nginep-nginep, hari. Nginep-nginep, overland ya, biasa tuh nginep-nginep, camping. Bener. Camping, itu diwajibin banget untuk nambah lampu ya. Untuk nambah lampu, dan di sini kita punya lampu, ada dari Baja Design. Ini ada yang dari LP9, ada yang LP9, ada yang LP4, LP6, ini ada yang S8 50 inch, ada yang ONX6, juga terus juga ada yang Squadron Sport. Nah, untuk dari budget desain sendiri juga bisa diubah ya untuk lensanya. Ya lensanya. Untuk lensanya itu bisa diubah-ubah dan kita tersedia ada untuk clear lensnya, amber lens, spot lens dan juga driving lens. Dan untuk si apa LP4 ini punya mikanya juga ya? Iya. Punya mika warna amber dan juga warna clear ya, putih. Gitu. Terus juga untuk lumens dan juga watt-nya ini beda-beda juga ya, Vin? Beda-beda. Jadi sesuai sama kebutuhan sih sebenarnya kalau buat lampu ya. Mm-hmm. Sama biasanya kalau Om Jeep nih favorit ini kayak bilangnya. Oh, nih. Selera. Oh, selera. Iya, jadi seleranya ya wajar kan kayak di depan nih, aduh kayaknya kalau pak LP9 gede nih, beberapa kan ada yang bilang gede, tapi beberapa juga ada yang udah install bilangnya ya nggak sih, biasa-biasa aja. Pokoknya balik lagi ke selera. Terang selera sih. Jadi kita menyediakan 9, 6, 4 gitu. Terus kalau mau apa, headlamp. Oh headlamp, kita ada dari J-Speaker. J-Speaker, kita ada J2 sama J3 nih, Vi. J2 sama J3. Jadi J3 lihat nih, dia udah terintegrasi sama aplikasi yang namanya J-Link. Ada di App Store dan juga di Google Store. Oh, itu gunanya untuk? Biar bisa setting dia punya mode. Oh. Modenya ada banyak dia. Salah satunya mode party, jadi lampunya nyala kedip-kedip semua. Waduh, mode party, jep-ajep ya. Iya, itu keren tuh. Dia okay, J ini. J3. Nah, ini barang-barang kita Baja Design. Banyak sih. Banyak banget ya. Ini udah pernah dipakai juga sama Mbu Khori. Ini dipakai kita untuk si S8-nya. Gitu. Nah, ini lampu-lampu pilar. Lampu-lampu kecil sih. Betul. Yang kayak gini kan. Ini yang kita ada dari Baja Design, J Speaker, Rigid, Radiant Spot juga. Terus ini Rigid Pot XL nih ya. Yang gede nih, yang baru nih, ya. Yang baru nih. Bisa dicopot itu. Bisa kayaknya. Bentar, susah ya? Oh nih. Ah, untuk Rigid Radiant Pots XL ya. XL, mungkin untuk dimensi kurang lebih sama kayak dia punya LP4 Baja Design ya? 5 insan ya, kurang lebih. Iya. 5 inch. Gitu, nah ini jadi dia ini warnanya putih. Warnanya putih. Ini enak juga nih, gede. Bisa taruh di samping lampu pilar, bisa juga taruh di depan dekat bumper. Oh, dekat bumper yang, atau nggak di atasnya gitu ya? Kayak punya Om Satria ya kan? Ya, itu juga bisa tuh begitu tuh. Oke. Okay. Nah ini dia ban-ban kita nih. Bannya kita banyak banget ya. Ban kita ada banyak. Dari BF Goodrich, Maxxis, terus Yokohama. Yokohama kita lagi nggak ada. Oh Yokohama lagi kosong. Lagi kosong ya. Tapi biasanya kita ada stok juga nih. Jadi selain dari BF Goodrich, kita ada tadi Maxxis, Yokohama, terus Kanati juga kita ada. Kanati. Yang Mudhawk. Mungkin kalau mau ban-ban yang lokal punya, kayak Serela.
kita juga bisa nyediain. Terus dari ukurannya? Untuk ukurannya dari ukuran 3? Untuk ukuran sama sih biasanya, dari request juga bisa. Oh. Kalau misalkan upgrade itu dia di 285. 285 ya? 285 iya. R7. Bisa dia di 285, atau kalau mau inch gedenya di ban ukuran 33 inch. Untuk velg nih? Velg sih. Ya, kita velg ada yang terbaru ya, ada yang baru masuk ini dari Terraflex. Ini yang Nomad ya, Nomad. Tipe Nomad. Bedanya tipe Nomad ini keunggulannya dia itu udah bit grip, jadi ada apa gerigi-geriginya di samping-sampingnya. Yes, ada gripnya. Jadi buat ngegigit si bantalnya lebih menggigit gitu ya, lebih pakem gitu, dan juga ada air wheel-nya nih. Yes, dia ada teknologi air wheel tuh. Gampang kan pakainya tuh, tinggal diputer aja. Tinggal diputer untuk ngepesin bannya ya. Jadi enggak perlu dicolok-colok gitu kan biasanya kalau yang pentil biasa. Iya, biasanya di pentil-pentil tuh dicolok-colok kan. Yeah. Tapi kalau udah pakai air wheel kayak gini, itu bisa ngurangin tekanan udaranya lebih cepet sih. Kayak hemat waktu juga. Hemat waktu juga. Dan karena dia udah bit grip modelnya kayak gini nih, ada grip di pinggiran bibirnya. Jadi walaupun di 11an PSI jarang sih di Indonesia sampai 5 atau di bawah 10 ya. Jarang banget, biasanya itu masih belasan. 11, 13, 15. Buat ngepesin bannya, buat main off-road. Nah itu dia nggak bakal lepas di bibirnya sahabat pionir. Karena udah digigit sama ada bit grip-nya. Bit grip-nya di sebelah sini. Dan kita tersedia dalam dua warna ya, untuk Nomad yang grey sama juga black. Ada black. Terus juga ada masuk nih dari Ion Alloy. Ion Alloy. Icon. Icon kita juga, ini original Amerika untuk iconnya ada dua, ada Vector 5 sama ada satu lagi nih yang model black. Itu aku lupa nih model warna apa nih. Oke. Okay. Ribbon. Oh, Ribbon. Jadi ada yang Ribbon sama Vector 5. Ribbon sama Vector 5. Mm-hmm. Terus ada Ion Alloy baru masuk juga. Mm-hmm. Ini bisa jadi rekomendasi kalian buat yang pengen velg murah tapi tampilannya oke, bisa nih. Pakai Ion Alloy. Betul. Itu nih harganya enggak terlalu mahal lah. Enggak terlalu mahal. Terus ini semuanya kalau yang di sini ringnya 17 ya. Ringnya 17. Nah, untuk ring 20 kita punya nih di bagian bawah. Di bawah juga nih ada Moto Metal, ada Fuel, ada XC Series gitu. Nah, buat 17 sih kita masih ready stock nih. Hutchinson juga ya. Ini ada Hutchinson, dia udah bit grip. Ini bitlock, masalah. Beda. Bitlock, ya. Bitlock. Jadi di tengah ini ada karet bannya. Ada karet bannya. Jadi gitu. Lebih menggigit ya. Lebih gigit lagi. Lebih aman. Terus ini untuk baut-bautnya, bukan. Semuanya kita bakal kencengin pakai kunci torsi. Oh, kunci torsi ya. Yang kemarin dipakai Aldi ya? Yes, 100 nanometer buat tiap bautnya, biar lebih enak dan juga nggak lepas pada saat dipakai off-road. Oh, okay. Gitu. Dan soal kualitas, nggak usah ditanya, kualitas Amerika semua, PNP pastinya, dan ya harganya juga yang ini lumayan lah ya. Ada harga, ada kualitas. Yes, pastinya. Betul banget. Jadi buat kalian mau tanya-tanya velg lebih detail lagi, itu gampang sih. Gampang. Tinggal datang kemana atau tanya-tanya aja. Betul banget. Oke. Okay. Lanjut ke bagian winch ya. Ini kita, ada winch juga. Betul, kita ready stock untuk winch Warn berbagai tipe. Ya, yang pertama di atas ini yang paling beda sendiri ada Winch Warn M8274. Ini yang kemarin Hulk pakai juga pas di off-road, dan dia kita bilangnya tuh winch berdiri. Winch berdiri. Kalau ini winchnya tidur. Tidur. Biasanya kalau buat off-road kayak IOF ataupun IOX, itu wajib di bagian depan tuh ada winch berdiri ada satu. Winch berdiri satu. Jadi kalau biasanya di depan belakang sih. Depan wajib winch berdiri, belakang wajib kalau nggak winch tidur. Berdiri lebih oke, tapi kebanyakan rata-rata winch tidur sih. Tidur, ya. Biar bener lebih nggak terlalu berat ya depan belakang. Oh iya, benar-benar. Gitu. Terus untuk si M8274 ini, dia itu tarikannya tuh lebih cepat ya pinnya. Terus talinya juga lebih panjang dan heavy duty juga pastinya. Nah, terus kita juga ready stock untuk winch tipe One VR Evo 8, 10, dan 12. 10, ya. 12. Ready stock banyak banget. Zeon kita Zeon juga 10, 12 kita ready. Dan semua wins di Pioneer Jeep itu Warren dan original Amerika pastinya. Kalau udah wins ya otomatis sudah ini dong, IP68. Udah tanah air, tanah debu juga, lumpur apalagi. Dan talinya dua, ada plasma, sling. Ada sling juga. Gitu. Kalau kalian butuh aksesoris kecil, mungkin bisa pakai Halif Jack nih. Oh, ini dia Halif Jack ya. Ini original Amerika. Kemarin nih di mobil Om Satri udah pakai nih di belakang. Selain untuk off road juga ini kalau buat dipajang di mobil jadi estetik juga ya, lebih keren gitu. Boleh sih, keren-keren.
Sama kayak wings lah. Kalau misalkan bumper Jeep udah pakai besi, terus nggak ada wings, kayaknya ada yang kurang aja. Ada yang kurang. Mm-hmm. Tapi kalau untuk off-road tuh wajib banget punya ya. Wajib punya sebenarnya sih, gitu. Walaupun sebenarnya emang jarang dipakai sih, si Halif Jack ini sih. Oh, untuk Halif Jack ini? Iya, Halif Jack emang jarang dipakai. Cuman paling untuk yang ekstrim kali ya. Untuk ekstrim, kalau lumpurnya dalam banget, baru didongkrak pakai Halif Jack. Benar. Back in my bag and I got a bag, I do this for real. And we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, and she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. You know I had to bring it. Oke, okay. Yeah. Udah selesai juga ya, akhirnya kita habis keliling-keliling di store kita yang lihat display semuanya. Kita udah ready stock banyak banget barang untuk Jeep JK, JL, dan JT ya. Yes, betul. Jadi mungkin buat kalian yang pengen ataupun lagi nyari nih kebutuhan off-road atau sekedar modifikasi ringan-ringan, atau kayak misalkan, aduh aku udah punya konsep nih tapi bingung mau cari barang di mana, nah itu bisa di Pioneer Jeep tuh. Betul, karena Pioneer Jeep one stop solution Jeep. Untuk harga juga aku bisa jamin miring banget, jauh daripada toko-toko lain. Betul. Gitu. Harga marketplace kita emang segitu, tapi kalian bisa datang untuk nego harga netnya kok. Betul, makanya langsung datang aja ke sini. Iya, mendingan datang kemari. Betul banget. Garut Kocok Pakamas, Blok A nomor 32. Bener banget. Nah, kalian juga kalau misalnya mau tanya-tanya bisa ditanya di DM Instagram kita dulu @pioneerjeep, atau kalau misalnya mau langsung ke WhatsApp bisa ke WhatsApp kita di 0822-11101101. Sudah centang hijau. Udah centang hijau, udah terverifikasi. Yes. Nah, kalian juga bisa nih lihat-lihat barang-barang ini semuanya di marketplace kita, ada di Blibli, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan kita udah official store semua. Gitu. Ya udah. Jadi kurang apa lagi nih sama Pioneer? Kalau mau request juga bisa kolom komen aja. Komen-komen gitu di postingan kita, di Instagram, di YouTube juga bisa. YouTube juga bisa ya. Jangan lupa di-subscribe juga YouTube kita, di like, comment, and subscribe. Di-share juga ke teman-temannya. Siapa tahu ada yang butuh kan? Kalau kalian nggak butuh, siapa tahu teman-teman kalian butuh. Ya udah, sampai jumpa di video berikutnya, sahabat Pioneer. Dadah. Bye. Bye.